Ada dua kalimah yang sangat ringan diungkapkan di lidah kita. Ringan di lidah, berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimah ini sangat-sangat disukai oleh Ar-Rahman. Allahu huwar Rahman. Allahu akbar. Jadi, bila Allah sangat suka kepada dua kalimah ini, dan dua kalimah ini sangat senang untuk disebut, ringan di lidah, pahalanya sangat berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua kalimah ini? Amat beruntung orang yang selalu mengungkapkannya sebab dia akan dikasihi oleh Allah. Amat besar pahala orang yang selalu sebutnya sebab berat timbangan pahala di hari akhirat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani, berat timbangan pahala di mizan Allah Subhanahu wa taala, dan habibatani ilar rahman, sangat disukai oleh Ar-Rahman. Apa dia dua kalimah ini? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh tak sahabat-sahabat yang sedang menonton sebut sama-sama dengan saya? Sebab dua kalimah ini sangat ringan di lidah. Boleh eh? Okey, sebut dengan saya sekarang. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan tak kat lidah? Ringan. Insya-Allah, yakinlah dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dua kalimah yang ringan di lidah ini berat pahalanya di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan habibatani ilar rahman, sangat disukai oleh Ar-Rahman. Saya ulang fakta ini, ulang hadis ini supaya melekat dalam hati sahabat-sahabat sekalian dan menjadi semangat kepada kita untuk sentiasa membasahkan lidah kita dengan zikir ini. Boleh tak? Tulis di ruangan komen. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Siapa yang tulis, boleh tulis bahasa Arab, tulisan Jawi, silakan. Siapa yang boleh tulisan Rumi pun tak apalah, asal betul sebutannya, dan tag rakan-rakan kita yang lain. Kita share kepada rakan-rakan kita yang lain. Bayangkan, disebabkan kita yang tag mereka, disebabkan kita yang share, tiba-tiba ada sahabat-sahabat kita yang mengamalkan dua kalimah, ringan di lidah, berat timbangan pahala, sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Lalu sahabat-sahabat kita amalkan, kita pun dapat sama-sama berkongsi pahala insya-Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim.